Rachel. To Korea. Dan ini kita sekarang mau jalan-jalan kemana? Namdaemun. Sama Lotte. Kita mau main-main sama Nunit, mau explore. Jadi ke sini kita bawa Tias, udah sama kayak tour guide. Tour guide kali ya. Itulah gunanya nonton drakor. Jadi banyak tahu tempat-tempat yang menarik, bisa terutama bisa berbahasa Korea. Itu dia yang paling penting di sini, supaya kita nggak nyasar. Thank you. Hamsahamnida. Nah, untuk kenang Daemun, kita harus naik bis nomor 500 dari sini. Nah, 504? Enggak dong. Kita 500 ya? Oke. Jajanan yang tadi kita lihat, approve. Jadi dia bentuknya kayak ketan ya? Dia pakai ketan, pakai gula. Pakai gula. Gula apa ya? Gula aren gitu ya? Gula Jawa, gula aren ya? Kayu manisnya. Ada kayu manis. Sini mau nyapa? Nih. Which one? Ini apa yang frozen? Yang pink apa yang rainbow? Apa yang pink? Rainbow. Oke. Okay. Hah? 4 years. 4 years? Haha. Umurnya 4 tahun dia, Bu. Ngerti dong. Ngerti. Disney. Ya, oh Disney. Ah. Kurangin lah, mahal-mahal. Kurangnya kan, kita bantu. Ah, oke. Sini, 20 ribu aja lah. Tanah abang nggak sampai segini, Bro. Hey, oke. Okay. Ah. Ah, berapa? Oke, okay, yuk. Ini anu, berapa? Oh, nih? No, anti. Berapa? Oke, okay, oke, okay, maaf. Oke. Okay. Oke. Okay. Gua kasih 100 ribu, kaget nih kali. Coba ya. Mana ini? Eh. Sorry. Banyak, kebanyakan. Kedikitan 5 ribu. Sorry. Bonus. Kemana nih, Pak? Kita makan, sayang. Sekalian beli sepatu Nuni atau Mama. Kita di Myeongdong. Udah sampai. Di sini kita mau cari makan dulu. Baru mau lihat-lihat. Myeongdong tempat apa sih, Tias? Shopping ya? Street food, shopping. Dia lebih ramenya malam atau siang biasanya? Malam. Oh, malam ya? Iya. Bang, masukin koin itu, Bang. Masukin koin. Kangen juga ya, naik motor ya. Jolpin lah mas.
tadi tour with CJ. Sekarang kita di Korea. Kita mau ke Bukchon, ke lokasi syutingnya Coldplay. Jadi ada beberapa daerah ya di Bukchon itu ya? Ada beberapa spot ya? Terus Bukchon itu sendiri itu daerah? Daerah. Daerah gitu ya? Sebenarnya bukan tempat wisata, itu juga masih dihuni orang. Ada ini sih, ada yang penghuninya sih. Ada penghuninya, jadi kayak keraton gitu ya? Oh iya. Itu boleh berisik kalau kesana. Oh. Rumah warga biasa di situ. Tuh, kalau masuk ke Bukchon tuh sebenarnya nggak boleh berisik. Karena emang itu masih pemukiman ya? Pemukiman warga. Tapi dia jadi pusat destinasi kan? Pusat destinasi, tempat ya. Wisata. Jadi tempat wisata kan? Guys, sekarang kita bakal explore Bukchon, tapi sebelumnya bakal copot baju SMA gue. Di Bukchon Village ini jadi salah satu lokasi syuting Goblin, drama Korea yang diperanin sama Gong Mi. Mau lihat gue jadi Gong Mi? Nih, gue kasih lihat. Bukchon Hanok Village nih, buat kalian yang mau nyari foto-foto dengan rumah tradisional Korea Selatan ya, bisa di sini. Ini kita sekarang lagi mau nanjak ke atas nih. Tapi rumah, ini semua rumah warga ya? Ini semua rumah warga men, dijadiin tempat wisata kayak begini. Lu bayangin ya sih warga yang tinggal di sini gimana? Udah beres tadi explore Bukchon Hanok Village. Ini yang ngomongnya harus pelan-pelan karena ini semuanya rumahnya warga yang tinggal di sini. Walaupun ini kawasan wisata, jadi kita juga harus menghargai residen yang ada di sini. Lihat tuh, ini rumah-rumah warga semua. Kalian kalau ke Korea jangan lupa ke Bukchon Hanok Village untuk foto-foto. Keren banget spotnya. Di sini bisa lihat rumah tradisional Korea dan di sana ada city view. Oke, warga ceplok. Nih yang kalian tunggu-tunggu. Scene kedua. Nah, kali ini gue langsung syuting sama aktor dan aktrisnya langsung. An Yo-sop dan Kim Se-jong. Ini pengalaman unik banget. Pengalaman pertama gue syuting sama aktor dari luar Indonesia. Dan di sini kita menggunakan dua bahasa. Yang satu pakai bahasa Korea dan satu pakai bahasa Indonesia. Dan kita belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi seru. We're gonna do the rehearsal? Yeah. Okay, right? Okay. So I will be first talk to the Tata. Yeah. Okay. So I will introduce myself to Tata. Okay. Aktor berapa kakaknya sih? Karena bicara di sini gak ada. Kamu buku saya sudah. Sutradara dan astradanya itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi mereka ngomong sama gue tuh pakai bahasa Korea, menjelaskan gue apapun itu pakai bahasa Korea, seakan-akan gue ngerti bahasa Korea. Dan di situ kebetulan translator gue jauh. An Yo-sop yang dimana ini bukan job desk dia sebenarnya, karena dia lama dulu kecilnya di Kanada, nah jadi dia lancar untuk bahasa Inggris. Jadi dia bilang ke gue, Chico, if you need anything,
just let me know, I will translate for you. Dia bilang kayak gitu. Baik banget. Tapi Sejong, walaupun dia bahasa Inggrisnya terbatas sama kayak gue, gitu dia berusaha gitu bagaimana caranya untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. My friend is live in Korea for almost a year. Grace, almost a year. She's a student here and she's very speak Korean very fluently. Oh really? Yeah. She said easy. Ah, that. She's in Indonesia, she can speak Korean. Oh, okay. 얼마나 되셨어요? 한국어 배우신 1년 반 정도. 한국어 안 어려우셨어요? 네? 한국어 안 어려우셨어요? 조금 어려운데 괜찮아요. 그죠? 잘하시나요? 네? 되게 잘하세요. 아, 아니에요. 1년 만에 좀 힘들어요. 자, 준비하고 있을게요. 아니에요. warga, Sejong juga pernah cerita sama gue bahwa bokapnya itu juga lama gitu tinggal di Indonesia, di Bali dan di Jakarta dan bokapnya tahu gitu bahwa dia akan syuting sama aktor Indonesia dan kebetulan bokapnya tahu dan bokapnya sangat support dan happy katanya gitu. 아마 아빠가 치코님이랑 찍은 거 알면 엄청 자랑스러워하실 것 같아요. 아 그래요? 아빠가 Oh iya. Dan banyak itu di sela-sela perpindahan set ya kita ngobrol gitu tentang ya keaktoran gitu dia cerita tentang project mereka masing-masing apa aja dan gimana karena OTT platform juga udah ada di mana-mana dia bilang dia juga nonton gitu beberapa ya produksi kita. Ah, Sejong Si. Mereka orang yang sangat profesional, orang yang sangat baik, gitu menurut gue. Dan ya pengalaman syuting yang asik sih. Hana, do set. Yeah. For me? Yeah. Wow, thank you so much. Because you came to Korea. Yes, so. Feeling I want comfort food. Oh, okay. Yeah. Thank you so much. You're warm welcome for me. This, wow, you're so kind. It's just little gift. Thank you. Dia manggil gue, dia bawa satu kantong plastik. Isinya full of snack. Dan yang paling spesialnya adalah di setiap snack itu ditulis di translate pakai bahasa Indonesia. Ya dia lagi mau ada ini nanti fans meeting. Nanti let me know. Yeah. I give you the Indonesian brand. I love. I love you. Welcome to Nami Island. Tapi kita harus masih nyebrang lagi pakai ferry itu sekitar 5 menit ya. Iya, jaraknya. Yeah. Tapi lihat dulu dong. Aduh, sepatu nganga lagi makanya lain kali. Gua tahu deh. Sebenarnya sih udah berkali-kali ini pelajaran buat gue, sepatu udah lama enggak kepake. Terus tiba-tiba gue pakai jalan jauh, ya udah pasti kering kan, nganga deh. Hah, tandanya beli sepatu. Alasan untuk beli sepatu. Yo, selamat datang di Nami Island. Ini dia nih, tempat yang sering buat syuting ya? Drakor ya? Apa aja sih? Winter Sonata. Terus? Banyak lagi juga yang terkenal. Ada banyak sih yang terkenal itu. Nami Island.
salah satu tempat yang keren banget di Korea. Katanya nih guys, nama Nami Island ini diambil dari salah satu pahlawan Korea Selatan, Jenderal Nami. Dan konon, makam sang jenderal katanya ada di sini. Padang rumput yang luas banget, cuaca yang enak, dan udara yang bersih bikin gue gak mau nyia-nyiain waktu di sini. Big burung, panggil nih. Krrr. Nah. Di sini tuh kelihatannya terik, panas, tapi sejuk. Ya karena emang udaranya ya, angin gitu. Jadi kayak panasnya nggak begitu terasa. Ya karena ini juga udah bulan September akhir, mau masuk Oktober. Dan dia udah mau masuk ke musim dingin di sini. Seru, seru, seru. Kita explore lagi. Ngeliat curi kayak begini nih, aduh buset ya, priceless banget buat gua bisa ngeliat dia ketawa-tawa kayak begini nih. Kebahagiaan yang sangat luar biasa men. Selesai juga perjalanan gue di Korea. Warga-warga yang baru mampir, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Tunggu study tour with CJ berikutnya. Nami Island.